Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arsandi di YouTube channel Enggak Yipi tapi Au. Jadi kali ini saya akan mencoba membuat konten terbaru yaitu dengan judul Sami Camu mengisi waktu Sabtu Minggu bersama karena ada chat dari kamu. Oke teman-teman, di episode pertama ini saya akan kedatangan The King of Romi Akabranowo. Jadi ada titik kelas ya teman, namanya Romi Jawa Tengah teman. Masalah fake card pada PCB. Ya, fake card PCB ini belum kita masuk ke cara pembuatannya. Alangkah baiknya kita ini ya teman-teman, tahu cara pengertiannya ya teman-teman. Pengertian dari fake card PCB ini mas. Jadi di fake card PCB ini nanti semisal ada PCB ya teman-teman. Misal ini adalah PCB ukuran 5x5. Semisal ini 5x5. Karena kita itu cetak PCB di luar di Cina yang namanya JLC PCB. Teman-teman pasti tahu, kalau teman-teman elektronik pasti tahu JLC PCB ya teman-teman. Jadi sementara ini di Indonesia itu masih belum ada perusahaan yang membuat cetakan PCB itu ya teman-teman. Yang saya tahu itu ada di JLC PCB. Nah di JLC PCB itu ada ukuran maksimalnya itu sekitar 10x10. Nah dimana nanti akan membayar $2, itu masih belum itu ya, masih belum pajak, masih belum apa-apa, tapi cuma bayar $2 nanti dapat 5 keping seperti ini. 5 keping ini $2 karena PCB ini ya itu ukurannya semisal 5x5, karena kita punya maksimal di JLC PCB itu 10x10, alangkah baiknya kita maksimalkan. Jadi ini ada 5x5, ada 5x5x2. Nanti kita potong sendiri dengan menggunakan tangan. Jadi nanti yang semestinya kita cetak $2 itu dapat 5 piece, kita bisa mempunyai 10 piece itu. Jadi intinya yaitu fake PCB agar mempermudah dan juga akan menghemat uang kita ya teman. $2 dapat 10 lebih baik daripada $2 dapat 5, karena cinta. Let's go. Kita buka Eagle skematiknya teman-teman. Kita mempunyai ini ya, mempunyai pin header atau semacam konektor yang 5 pin ini kan ukurannya kecil. Jadi kita buka board PCB, kita sinkronkan dengan skematik. Nah, karena ukuran maksimalnya ini adalah, biar lebih enak kita tambahin resistor aja ya teman-teman. Biar lebih nanti ada ilmunya di sini soalnya. Jadi nanti pengupasan komponen yang banyak itu biar tidak membuat banyak-banyak, kita kasih resistor aja. Kita semisal aja resistor ya, resistor dengan ini ya, ini semisal aja SMD, kita pakai SMD gitu ya, 0805 semisal ya, kita pakai gini aja. Nah semisal gini, kita ini hour ya, ini hour. Nah misal ini adalah contoh desain skematiknya. Nah kalau kita buat ke sini, kita kan harus samakan dulu di boardnya ini ya. Harus misal gini, nah misal gini ya, semisal ini dengan ukurannya gini. Terus kita kan keping, karena ini kan kita mau buat fake cut board PCB kan, dengan ukuran 10x10 biar kita memaksimalkan dari JLC PCB. Nah, kita setting dulu, kita nyalakan dulu displaynya, kita buat memilih. Sudah nyala ya, gridnya sudah nyala. Habis itu kita kurangi sampai, atau lebih cepatnya gini teman-teman, ini buat properti, ini dibuat 100, ini juga dibuat 100 dari ini, juga dibuat 100 untuk yang ke atas. Nah ini kan ukurannya sudah 10x10, jadi apa di JLC PCB itu maksimalnya 10x10 teman-teman. Jadi kita harus buat segini, tapi kita komponennya segini kan mubadir banget kan teman-teman. Nanti kalau kita print dengan ukuran kecil dapat 5, tapi kalau dengan ukuran VK, dengan teknik VK nanti dapatnya banyak. Tapi kita harus copy paste ini kan, enggak gitu caranya teman-teman. Ada tipsnya sendiri. Jadi kita ini pasang dulu ya. Nah, ini semisal ya, ini ya, semisal gini, misal aja gini. Nah, terus kepingin banyak gimana caranya? Caranya ini kita save. Di boardnya kita save. Terus kita keluar ya. Nah, ini kan sudah dapat boardnya tadi. Ini di copy di sini ya.
ada kopinya ini kita buka. Yang ada kopinya kita buka. Karena yang ada kopinya ini tidak ada skematiknya, teman-teman. Jadi kita bisa nambahkan. Nambahkan secara langsung. Oh ya, kita ulangi dulu ya. Kalau kita buka yang ini, buka yang ada board yang ada skematiknya, nanti ada warni gitu, saya contohkan. Jadi intinya itu biar ukurannya sama, dari antar komponen sama, jalurnya sama. Itu teman-teman, intinya itu. Jadi ini coba kita copy langsung ya, kalau dari ini kita, yang ada skematiknya tadi. Nah, ada error yang ada pop up yaitu cannot take note this operation please do this is this in the schematic. Jadi tidak error karena skematiknya belum ada, teman-teman, di company ini. Nah, itu caranya seperti ini. Kita di copy ya. Ini di ya taruh situ saja enggak apa. Terus kita buka YouTube yang copy karena tidak ada skematiknya. Jadi teman-teman, caranya seperti itu ya, teman-teman. Jadi kita copy dulu boardnya, langsung kita copy faster faster. Daripada skematik dibuat nanti di ukur lama, teman-teman. Ini ilmu ini dari Mas Tak ya, teman-teman. Jadi ini di copy aja. Loh. Jadi tidak ada error, teman-teman. Lebih bagus lagi kalau gridnya ini dibesarin biar apa? Biar bagus ininya. Misalnya 2 sama 1 ya. Jadi 0,2. Nanti jaraknya itu bisa jauh-jauh. Tek tek tek. Tek. Nah. Ini kan bisa banyak ini. Jadi dengan jaraknya sama kayak teman. Jadi ini sama nanti di fade cut. Di antara itu di fade cut. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini langsung di copy 4. Nah, kayak gini, teman-teman. Dan juga di fade cut ini ada ada maksimal dari batas atas dan batas bawahnya, teman-teman. Tapi kita buat gini terlebih dahulu nanti di habis ini saya masuk apa yang saya masuk. Saya jelaskan apa yang saya masuk. Nah, ini kan misalnya ini kan dapat banyak, teman-teman. Kalau ini dikali 5 kan dapat banyak. Daripada cuma 5. Nah, ini kan ini nanti dikali 5 ini. Ini nanti dikali 5 apakah nanti dipotong sendiri pakai potong pakai tangan bisa, pakai tang bisa. Nah, ini kan dapat banyak banget ini. Ini satu garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 120 12 kali 5, 600 dari 600 cuma $2. Apakah efektif daripada 5 kan? Seperti itu, teman-teman. Jadi VK itu fungsinya seperti itu. Terus ini saya akan mencoba ini ya, beralih ke cara yang saya maksud tadi. Ada batas atas dan ada batas bawahnya. Sekitar 10 ya, teman-teman. Jadi ini dihapus. Ini dihapus. Gak apa, dihapus 12 sama 12 lagi ya, dihapus 24 dari 120 ya, sekitar 96 ya. Ya. 12 24. Ya 24 dikurangi ya, sekitar 96. 96 memang. Jadi minimal itu ada jarak space atasnya ini ya, teman. Jadi di mesin sananya itu nggak bisa. Di mesin ini sekitar berapanya? Kita dimensi dulu, caranya gini, teman. Dimensi. Terus kita ukur. Oh, 12 ini aman ya, teman. Minimal 10, tapi lebih baik 10 ke atas ya, 11, 12 itu bisa aman. Ini sudah aman, teman. Seperti ini. Jadi dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 kali 12 kan sekitar 96. 96 ya, 96 kali 5 sekitar 96 kali 5, 480 ya, teman-teman. 480-an 8 piece ya, teman-teman. Sangat efektif daripada 5 piece. Nah, terus cara membuatnya itu gini, teman-teman. Ini kan dimensi, dan luarnya dimensi. Ini caranya, di property. Ini di property kan dimension. Nah, caranya itu membuat layer, namanya layer 156 kita namanya kan fade-cut. Kita beri color yang warna sama dengan dimensi sepertinya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, terus kita buat ini dipotong. Kita buat garis. Nah, namanya fade-cut. Ininya kecilkan 0,72 atau 0,127 boleh. Kita copy, kita put paste tarik bawah. Nah, tarik bawah.
ini sudah dekat ya. Oh ini masih dimensi karena kok ada beda ya ini. Jadi pakai fake card teman-teman. Ini diubah dulu ke 196, 156 fake card. Nah, ini taruh sini. Nah, masih kita copy ya, sininya copy. Tarik dulu copy. Nah, lagi mana ini dipotong. Cara potongnya secara manual. Jadi sudah buat gini, kita buat yang vertinya. Kita buat yang vertinya. Ini karena masih jarak gridnya kecilin, kecilin dulu. Biar sinkron kita. Kita tarik garis. Garis ukuran sini. Kita garis dekat ya. Nah, sudah copy. Kita copy, ish, pulang. Ini kita copy, kita copy, ini kita copy lagi. Enggak mau ya, manual dulu. Kita copy dan copy, 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 kita copy, kita copy, kita copy. Copy, copy. Nah, ini kurusan. Nah, nanti kan di porno sendiri dapat banyak teman-teman. Nanti kecilnya itu. Hal itu ya. Untuk cara desainnya seperti itu teman-teman. Nanti ke gerbernya itu seperti ini. Ini di gerber. Kita yes. Nah, terus di gerber nanti tampilannya seperti ini. Seperti ini tampilannya. Di profilnya itu ya seperti ini, ada fikat ter kita dulu 156. Nah, ini tambahin fikat ya teman-teman. Nanti fikatnya itu ditambahin, nanti di profil ada garis-garisnya itu tinggal motong nanti di JLC PCB nya. Terus kita buka JLC PCB ya teman-teman, kita buka Google dulu. Kita buka Google ya. Ini sudah konektornya. Nah, ini ya namanya. Terus ini ya teman-teman, habis dari JLC PCB ini kita tunggu nanti kan ada tampilan di bawah ini. Nah, ini sukses. Oke, terus di sini tuh ada ini teman-teman. Kita pakai yang ini. Jadi baru bawah. Oh iya, panel bayi JLC PCB ya teman-teman. Nanti panel bayi JLC PCB ini nanti kalemnya berapa, rownya berapa dari sini ya teman-teman. Kita bisa membuat V-cut ya teman-teman. Nanti kita juga ukur yang kolom berapa, rownya berapa. Nanti di garis-garis tis, gitu ya. Ini bisa lebih jelasnya seperti ini ya tampilannya. For example-nya seperti ini, nanti ada di board-nya itu tipis gitu ya. Cret. Oke, seperti itu teman-teman, jangan lupa kalau ada komentar di bawah apa ya. Bisa juga lewat WA ya, lewat WhatsApp atau lewat media sosial lain seperti Instagram atau di YouTube langsung di komentar, atau bingung di email juga bisa. Jangan lupa komen dan juga like dan juga jangan lupa di-share juga ke teman-teman, jangan pelit. Dan juga jangan gunakan video ini menjadikan teman-teman nggak belajar teman-teman, itu sangat salah ya teman-teman. Jadikan video ini sebagai referensi pada teman-teman agar bisa berkembang dan juga saling share ilmu ya teman-teman. Kalau saya butuh bantuan juga teman-teman tolong saya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa, dadah. Terima kasih sudah menonton video ini.